Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Dalam upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan sakafah keislaman kita, Wahda Islamia terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk mendukung hal tersebut. Di antaranya yang sangat fenomenal hari ini adalah taklim malam Ahad kita di Masjid Wahdatul Ummah yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun. Dari majelis itu, dari taklim itu cukup banyak melahirkan murabbi-murabbi, para khatib, para dai yang sudah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Olehnya itu teman-teman semua, mari kita kembali meramaikan taklim malam Ahad kita yang sudah sekian lama berjalan. Kita hidupkan kembali suasana keilmuan. Kita mengajak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, terkhusus kepada seluruh pengurus Wahda Islamia Makassar, para dai, para khatib, para murabbi dan kader Wahda Islamia Makassar. Kitalah yang paling berkepentingan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Ayo kita ke tempat tersebut. Ayo kita ke taklim malam Ahad di Masjid Wahdatul Ummah ba'da Maghrib Isya. Kita mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari para asatizah kita. Selain kita mendapatkan ilmu, mari kita jadikan taklim malam Ahad ini sebagai tempat untuk kita berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pikiran dan mendapatkan berbagai macam informasi kegiatan Wahda Islamia Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa hadir dalam kegiatan taklim malam Ahad tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.